Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Legify. Oke, bisa kalian di sini ya. Akhirnya aku bisa coba ini ya, War of Dragoness. Yaps, di sini adalah versi beta. Artinya ini masih belum rilis global seperti biasa. CBT ini ada dua macam ya. Di sini aku coba yang CBT 1. Untuk sementara ini dulu, klik. Oke, dikonekin. Semoga aja lancar. Ini game termasuk game tergila ya, karena kenapa? Playernya, pemainnya sangat rame. Ya, ini War of Dragoness. Wow, sudah ada semenjak pada tahun 2000-an. Jadi ini adalah game pertamanya di PC, terus dirubah platformnya di Android itu pada kemarin ya, tahun 2017-an lah. Tapi masih bergenre ARPG. Dan kali ini kita bisa lihat di sini ada 4 job: warrior, archer, cleric, dan sorceress atau penyihir ya. Jadi aku ambil yang ini dulu lah. Pakai karakter baru ya. Elf yang bergender cowok. Oh, bisa diganti, bro. Nice. Ya, kalau namanya elf itu pasti rambutnya gini lah, ke belakang semua ya. 3 macam. Ini tuh siapanya ini? Oh, ini warna rambutnya. Rambut tetap kita fokus ke warna putih, bro, dong. Kalau kulit kita ambilnya warna gelap ini. Wah, ini dia. Aslinya pucat sih. Kalau mata aku suka warna apa ya? Karena aku adalah elf jahat, jadi aku harus pakai warna merah. Yaps, outfitnya, wow, bisa pilih outfit, bro. Nice. Apa nih? Wow, skinnya. Kalau aku sih, ini keren ya. Sayang, gak ada jubahnya. Oke, langsung aja kita lihat di sini. Oh, ternyata enggak. Jadi cuma diberitahu aja skinnya. Ini dia. Aku langsung masuk ke servernya. Dilihat apakah banyak di sini playernya. Oh, ini intronya. Oh, jadi pertama kita pakai karakter nih ya, Felskut. Gak tahu kenapa kok gak langsung pakai Archer gitu. Asik coy. Anjir, grafiknya kalau di PC mah kalah ini. Kalau di apa namanya, kalau di Dragoness PC gak kayak gini, kayak TV kalau di Dragoness PC. Terus kalau di Android kelihatan kayak realistik ya, gede gitu. Iya sih kelihatan 3D nya cuman ini lebih tinggi gitu karakternya. Pakai skill. Nice. Okay. Spirit will fill up. Oh, kalau sudah merah gini kita bisa. Anjir. Wow, jadi kayak ada track mode gitu ya. Track mode tuh kayak amarah gitu loh, skill buat amarah. Jadi kita bisa double apa namanya, damage gitu. Ultimate skill. Ini dia yang aku tunggu-tunggu ya. Ultimate skill. Anjir, kita summon pedang, men. Wow. Suka aku. Langsung bisa dia. Anjir, itu player tuh. Oh enggak, ini NPC. Mereka masih belum kapok ya. Oh, kamu lihat skillnya banyak banget loh. Oke, nice. Oh, bisa nge-fight, menghindar. Oke. Oh gitu. Black Dragon Chaos. Gak usah kelamaan, kita hancurkan saja deh. Ultinya. Nice. Anjir. Hei, mau lari ya?
Dragon Breath. Kalau ada Dragon Breath gini kita harus ngindar. Nice, kita berhasil lewat. Okay, 15 years after the Black Dragon Raid. Apa? Oh, ini 50 tahun setelahnya. Okay, episode 1 ya, Start the Adventure. Nice, ini karakterku bro. Waduh, musuh goblin menetak, kutaku, ayo. Dapat skill 1 aja nih, tapi dapat effect ini dan. Sini baby. Wajir, kenapa nggak ngelock auto ya, anjir. Kita masih disuruh ini manual kalau ngelock. Kita nggak bisa nyerang sambil mundur. Intinya ini archer, kita harus ngadep ke depan terus. Oke, okay. Go. Nice. Dapat 5 combo. Oke, okay. Apa kamu baik-baik saja, Mbak? Lanjut aja. Kamsahamnida. Oh, masih pakai bahasa Korea ini kayaknya. Apa ini? Oh, masih loading. Wow, kita sudah di mana ini? Area safe ya. Artinya kayak pusat kota mungkin. Itu ada sudah ada playernya loh, itu playersnya semua. Keren sih kalau dilihat dari kotanya. Wow. Oke, kelamaan. Langsung aja auto quest. Keren ini. Mungkin aku bakal nerusin ini ya. Bagi teman-teman yang suka atau penasaran dengan game ini, langsung aja terus di kolom komentar ya. Siapa tahu aku bisa ngejawabnya. Dan juga, jangan lupa untuk selalu share ini video, karena ini game selalu update. Jadi aku bakal kasih tahu informasi selanjutnya. Oke, level up. Maksudnya, oh suruh nge-touch. Jadi kalau kayak gini kita harus manual. Tinggal di tap aja. Nice, dapet duit. Jauh lebih keren ya daripada yang RPG sebelumnya, yang Dragon Nest apa itu, Silent Haven atau apa. Yang lebih keren ini banget, jauh. Karena kalau kelihatan di sini ini memang model-model open world, jadi kita nggak terikat sama yang namanya dungeon. Dan kita bisa bebas party dengan teman-teman. Apa ini? Oh, disuruh ambil susunya, sama disuruh ngambil telur nih. Oke, berhasil. Apaan? Kenapa mati suruh ternak? Oke. Serangan kejutan. Aku langsung aja. Kamsahamnida. Apa itu? Nice, dapat skill baru. Sini baby. Aku paling suka nih kalau apa namanya berantas ini goblin-goblin gak jelas. Asik. Keren ya skill duanya. Sayangnya cooldownnya lama, 10 detik. Oh, jangan lupa aku adalah elf bukan manusia. Lanjut. Wow, banyak petualang di sini juga. Oke. Skill. Oh, ada skillnya juga. Oke, langsung aja. Yaps. Oh, jadi bisa. Nice, kalau gini mah enak. Ini aku suka. Kita cuma nonton gini. Untuk model auto quest. Oh, dapat archer ya, dapat panah. Cuman masih jelek sih. Lumayan nambah CP.
Bagi kawan-kawan yang masih belum paham mengenai game-game kayak semacam MMORPG gini, bisa langsung tanya aja di kolom komentar. Dari cerita, kau tidak menjemur gitu kan? Oh, disuruh bukain. Dia dikurung sama goblin. Wow, di sini banyak yang dikurung ternyata. Jadi sandra semua. Kaja, 언니는 내가 찾아줄게. 모두 들어가시죠. Setting grafik, oh ini dia. Yups. Ah, fairy hex semua dong. Okay, nice, 38. Wow, kelihatan cerah ya kalau di setting grafik high. Ini sudah maksimal grafiknya, jadi ini paling maksimal di game ini. Wow, keren. Jir, kelihatan lebih cerah. Okay. Wow, kelihatannya anjir, pada habis semua. Kelihatannya kita bakal dapat ini ya. Kita dapat mount atau tunggangan, men. Yes. Ha, ini yang aku tunggu-tunggu. Soalnya kenapa? Dari tadi kita jalan jauh banget loh. Ini tuh butuh waktu banyak. Oke, aku disuruh summon ya. Mas, harus aku lagi. Wah, ini kuda atau domba? Tebel banget tuh jenggotnya ya, elah. Gak apa-apalah, masih gratis. Nice. Oh, di sini. Oke. Okay. Ini dia, kita sudah punya tunggangan baru. Dedet. Oh, nice. Lanjut misi lagi. Cepet banget ya ternyata kalau di sini. Jadi kayak kita lebih fokus ke karakternya kalau di zoom-in gini. Okay. Kalau untuk hunting memang diseranin buat auto battle ya. Rapid shoot. Dapat necklace. Ah, keren ya. Wow, kita main bareng sama player lain tuh, bisa dilihat. Jadi emang rame banget nih di server. Banyak flyer yang lagi coba-coba juga kayak aku. Cuman penasaran aja sih, gimana bos pertamanya di dungeon atau gimana gitu. Karena dari tadi kita cuma ketemu goblin. Wow, ini orangku. What? Oh, jadi cowok tadi tuh nyolek jadi. Oh, nice, dapat anting baru guys. Langsung semua. Jadi gara-gara itu ya.
kirain tadi teman, ternyata dia yang nyuruh itu ya. Oh, tetap kita kejar si penglihat tadi ya, yang manusia human tuh apa tadi. Dapat level 10, kita kejar dia. Itu tempat lain. Oh, itu buat swap. Oh, ini swapnya ya. Oh gitu. Jadi kalau pengen gunain itu bogan ya, yang bukan archer atau panah gitu, kita tinggal ngeklik aja terus diginiin. Nice, kita kan pakai bogan ya. Tapi sih nggak ada bedanya sih kalau aku lihat dampaknya, apa mungkin karena belum aku levelin ya. Nice, kita berhasil. Jadi senjata kita sekarang dua guys. Yang satu archer panah tadi, yang ini bowgun ya. Lebih modern sih kalau bowgun. What? Kenapa dia aktif? Wanjir, kita musuh. Wow, raja nih. Oke, sini aku paling suka nih kalau musuh raja kayak gini. Nice. Akan ku lihat nih ya skillku. Skill tidak berguna. Oke, karena aku memang petarung jarak jauh, jadi aku harus bisa jaga jarak ya. Nice. Oke, kita bisa ngelock di targetnya. Oke, wajib. Kita harus ngindar tuh. Kalau udah kayak gitu, kita harus ngindar. Sini, baby. Oke. Wajib. Ini panahku, rasakan panahku guys. Yo. Tinggal satu jarak lagi. Tinggal satu jarak lagi kita menang men. Ayo kawan, support selalu kawan. Yo. Kita emang gak bisa auto ya kalau musuh bos gini. Mati kak. Jadi mantap untuk misi pertama ngelawan bosnya berhasil ya. Oke, aku rasa sampai di sini dulu ya kawan-kawan semua, karena aku kira itu adalah salah satu gameplay awal di World of Dragoness ini. Terima kasih ya karena kawan-kawan semua sudah mau menonton ini video, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Itu aja untuk hari ini, sampai jumpa dan ketemu di video selanjutnya, dan bye.